Hukum bekerja majikan yang kafir dan syirik, iaitu majikan mempunyai amalan agama lain, jawabnya harus melainkan kaum wanita yang secara langsung diperintah oleh orang kafir. Tak boleh. Apakah korban satu bahagian sudah cukup untuk sama hidup? Kena tujuh bahagian? Atau kena tujuh bahagian? Binatang korban adakah akan bagi syafaat pada kita di hari kiamat? Ustaz belajar mana dulu? Saya nak anak saya jadi macam ustaz. Apakah hukum syarak wada'i? Baik. Korban kita masuk, katakan satu bahagian. Ada orang kata tak boleh. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita masuk satu ekor. Jawabannya tidak betul. Neh, yang afdal sekali kita tumpahkan satu haiwan, satu darah untuk kita seorang. Sama ada lembu atau unta, biri atau kambing. Tapi kalau kita tidak mampu, seperti sahabat yang tidak mampu, mereka berkongsi tujuh orang, seekor unta dan seekor lembu. Nampak? Jadi siapa yang satu korban dia, satu bahagian saja dia korban, sebenarnya dia telah memadai. Sekurang-kurang dalam hidup dia, dia pernah berkorban sekali. Nah, cuma yang afdal, biarlah satu ekor binatang tumbang atas nama kita seorang, kalau kita mampu. Kemudian binatang ni akan tolong tak kita pada hari kiamat? Tidak ada sebut dalam hadis sahih beri syafaat. Yang beri syafaat para nabi, para alim ulama, wali-wali dan orang yang mati syahid, termasuk kanak-kanak yang mati kecil, ibu bapa mereka yang sabar atas kematian mereka. Nah, adapun lembu korban, dia bukan beri syafaat. Nampak? Tapi dia menjadi tunggangan kita. Walau mana tunggangan, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui maksudnya. Nabi kata, azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumil qiyamah. Carilah lembu-lembu korban yang gemuk-gemuk dan besar-besar, kerana kamu akan tunggang dia di hari kiamat. Jadi ada pendapat ulama mengatakan makna ni hakiki, naik sungguh di padang mahsyar. Nampak? Betul juga. Ada dengan makna majaz, iaitu dia akan merengangkan perjalanan kita, lancar perjalanan sampai masuk ke dalam syurga Allah. Faham? Sebab itulah kambing kau tak buat tujuh bagian. Nampak? Kalau tujuh bagian maknanya tujuh orang naik seekor kambing. Kalau lembu, kita naik tujuh orang boleh tahan lagi lembu jalan slow pun. Kambing tujuh orang, rapat dada tanah kambing. Nampak? Belajar mana? Saya belajar tak belajar mana? Saya belajar kapung saja. Orang kata belajar pondok lah. Tak. Saya belajar kapung dia. Macam belajar-belajar gini. Tapi tak belajar surah lah. Kita tahu orang ni belajar pandai ilmu ilmu usul fiqh, kita pergi nadah kitab usul fiqh. Orang ni pandai ilmu makni, kita pergi awak kitab makni. Orang ni pandai istiarah, kita pergi kitab istiarah. Orang ni pandai nahu, kita pergi kitab nahu. Kita tanya orang. Nak, apa dia pula pandai usul tafsir? Orang ni, kita pergi rumah orang ni. Dapat pukul 4 pagi. Orang ni dapat pukul 6.30. Orang ni dapat pukul 9 malam. Orang ni dapat pukul 4 petang. Jadi satu hari tu belah-belah kitab kita ngaji. Nak, dalam kawasan dekat-dekat rumah sahaja. Ngaji, bukan pandai ngaji. Kalau kata pandai pula. Apakah hukum syarak wada'i? Itu syarak yang jenis nisbah hantaran. Seperti syarak, soh, batal, sabab dan manik. Soalan.